Gen Lovers, nama saya Khairun Nisa. Kalian sedang menyaksikan Gen Loop TV. Saat ini saya sedang bekerja di salah satu perusahaan telekomunikasi investor provider di Jakarta. Saya sudah bekerja di sini selama kurang hampir satu tahun. Dan di sini saya mengerjakan pekerjaan project end-to-end. Hobi aku sendiri, aku sih sebenarnya cuma hobi nonton sama baca. Aku lebih suka Chinese food karena makanan itu paling gampang aku cari dan rasanya itu masuk semua lidah. Aku suka Chinese food. Spesifiknya aku sebenarnya suka banget makan kodok goreng. Suka drama. Drama tuh bisa sampai mendalami sendiri gitu. Terus kadang-kadang aku suka ingat ada banyak filosofi dari drama itu. Terus aku terapkan gitu kan dalam sehari-hari. Terus oh iya, ada betulnya juga sih banyak pesan moralnya ya justru dari drama. Tapi drama-drama tertentu ya. Suka cowok yang humor. Kalau penampilan yang jelas dia harus bersih dan sehat ya. Ganteng, gak harus ganteng sih, tapi itu kalau sekarang itu cool dan manly, itu manly harus saling bersinergi, saling memahami, saling memberi. Aku suka banget pantai. Aku suka pantai karena sebenarnya ada filosofinya. Jadi kalau seseorang udah tahu dia mengenal pantai atau lautan, itu biasanya orang yang senang mengarungi atau senang explore pastinya. Untuk pantai yang paling aku suka tuh pantai yang sunyi dan ombaknya nggak terlalu besar. Itu laut harus warnanya biru, pantainya harus biru. My books. Gak. Menurut aku proporsional aja buat ukuran. Seks luar nikah dasarnya aku gak setuju sama sekali. Ya, gak setuju sama sekali sama seks luar nikah. Menurut aku memang pada dasarnya itu satu hal yang tabu. Dan sama sekali kita harusnya gak setuju karena kita masih di budaya sebelumnya. Okay, Gen Lovers, thank you for watching me and see you next time, bye.